Berikut ini cara untuk menggunakan mode hilang di Instagram. Jadi mode hilang ini kita bisa mengirim pesan sekali lihat seperti di WhatsApp, tapi fiturnya sangat berbeda. Nah, untuk kalian yang ingin mengaktifkan, menghilangkan, langsung saja berikut ini. Pertama, tentunya buka dulu DM atau direct message yang ada di sudut kanan atas, yang seperti ini. Kemudian kalian bisa cari untuk obrolan baru di icon plus ini yang ada di sudut kanan atas. Di sini saya contohkan di salah satu chatting yang sudah ada. Nah, setelah itu kalian lihat di sini kan belum aktif yang namanya pesan sekali dilihatnya atau mode hilang. Kalian bisa lihat di sini. Ada dua cara. Pertama, kalian bisa gulir dari bawah ke atas dengan cara tekan lama. Nah, seperti itu. Kalau lingkaran ini sudah penuh, lepaskan. Nah, dia masuk ke mode hilang. Jadi, cara kedua untuk menghilangkan bisa juga dari sini. Dari bawah ini kalian gulir ke atas sampai penuh lingkaran yang ini, lepaskan. Kemudian di sini kalian lihat juga di bagian nama lawan chatting kita, dia ada juga mode hilang di sini, bisa kita aktifkan. Nah, seperti itu. Pesan yang sudah dilihat akan hilang dari pesan yang sudah dilihat akan hilang saat Anda menutup obrolan. Kemudian, kalau kalian yang ingin melihat ketentuannya seperti ini, pesan yang menghilang setelah dilihat. Jika semua orang dalam obrolan sudah melihat pesan, maka pesan akan menghilang saat Anda menutup obrolan tersebut. Jadi, seperti itu fungsinya. Jadi, apapun yang kita kirim seperti ini, dia tidak akan ke-save ke chatting biasa. Untuk itu, kalian bisa gunakan untuk chatting dengan orang yang mungkin kalian tidak percaya privasinya atau dia mungkin ingin menyebarkan chat kita atau lain-lain. Untuk screenshot sendiri, kalau kita screenshot, nah masih bisa di screenshot ternyata. Tapi dia tetap akan menghilang ketika di sini dibaca oleh lawan chatting. Jadi seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat.